Oke, selamat pagi dulur-dulur, saya ucapkan dari Magelang nih. Nih, aku sedang berada di garasinya Sumber Waras ya. Sumber Waras yang di belakang ya. Jadi ada dua garasi, yang di depan Jalan Soekarno-Hatta sama yang masuk gang ke sini. Nah, ini buat bis Sumateranya. Nah, rencananya aku mau ngetrip naik bis yang udah terpampang di paling pojok kiri ya rencananya. Nah, cuma jadi pokoknya aku gak bisa berkata apa-apa. Yang jelas senang banget dapet bis ini karena memang inceran juga sejak dulu, dan kabarnya ini mau dirombak juga ya, jadi potong depan belakang gitu jadi bagus gitu. Nah, ini mumpung masih orisinil ya, kita naikin dulu. Yes. Aku sama yang punya kawasan ini, Mas Bowo. Wah. Oh, kawasanmu di Magelang, Jogja ya? Iya. Yes. Apa ya? Dari jauh aja udah. Wah. Aku kelingan pas isi ngerombak ya. Kan waktu itu kan masih pas aku kesini kan masih proses. Sekarang udah jadi, cakep banget pokoknya. Nah, ini kita udah mendekat ke armadanya dan langsung diperlihatin bagasinya tuh. Lost long. Ayo, jangan ngomong sama aku kok. Gokil emang. Schooler ini loh. Teman-teman, masih orisinil. Sampai stikernya aja nih. Masih ada lambang RS-nya tuh. RS. Kunci lock. Ya udah mau jalan tuh. Nah, ini teman-teman, ini bodi belakangnya ya. Nah, sebelumnya kan ini ada lampu kotak tahunya nih ya. Nah, ini lampu kotak tahunya, cuma ini di skotlet ya, tapi kayaknya masih nyala dan kalau malam juga kelihatan jadi nyala gitu. Terus ini masih ada lampu buat mundurnya ya, buat membantu penerangan aja sih ini. Kalau lampu old Celsiusnya ini masih orisinil ya. Wah. Cooler. Cakep banget ini. Oh iya teman-teman, ini ex dari White Horse. Jadi waktu itu beli dari White Horse ini tahun muda loh, cooler tahun 2007. Hercules. Jadi peralihan waktu itu masih peralihan dari yang biasa ke elektrik ya, yang sasis cooler gini ke Mercy elektrik 1525 gitu. Dan ini unitnya benar-benar langka lah pokoknya. Cakep banget. Nah, ini bersih luar dalam ya. Wih. Kamu ikut sampai mana? Hah? Sampai mana? Sampai terminal. Ayo gas lah. Iki wae. Merai. Nah, ini teman-teman, ini dalamnya ya. Seperti ini seat dua-dua non toilet. Ya, kayak gini. Ini total ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 20, 40. 40 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46 sip nih ya. Total 46 sip. Jadi 10 baris kiri, 10 baris kanan. Tapi kalau di belakang itu pintunya dimatiin, jadi kursi ya. Ini ya. Jadi bisa lebih lega. Ya, dimatiin ini. Nah, ini 46 seat non toilet. Nah, lebih kalau kita duduk di kursi tengah gitu ya, yes, kayak gini ya. AC-nya modelnya kayak gini. Ini sebenarnya sih AC sentral. Model sentral kayak gini. Dan di atas ini ada buat ngecasnya, tapi khusus HP ya. Gini. Mantap, klasik. Klasik, menarik. Is oh iya, sekedar informasi untuk tarif full trip dari Magelang ke Jambi dikenakan biaya sebesar kurang lebih 400.000. Tergantung agen yang mengambil komisinya mau berapa jumlah uangnya. Jadi tiap agen itu berbeda-beda jumlah komisinya. Terserah agennya itu mau ngambil berapa. Tetapi kalau beli di kru yang pasti lebih murah karena bus ini menggunakan sistem setoran. Kalau sedulur mau naik bus ini, tinggal hubungi saja agen terdekat yang dilintasi oleh bus. Bus ini lintasannya dari Magelang ke Purworejo, lalu full jalur selatan sampai ke Brebes alias Songgom, kemudian bisa masuk Cirebon dan langsung full tol ke arah Merak. Kalau dari Sumateranya, bus ini berangkat dari daerah Talang Bakung, Jambi, lalu melintasi kota Jambi dan lintas timur. Sama seperti di Jawa, para kru menyimpan hampir semua agen di lintasan bus ini. Atau pemesanan bisa juga melalui kru dengan nomor yang ada di layar kaca. Oh iya, saya naik bus ini nggak full trip ya. Jadi saya dari Magelang sampai ke Merak saja dengan tarif sepantasnya. Karena ketika saya tanya tarifnya berapa, krunya gak mau jawab dan seolah gak mau dibayar. Kalau kayak gini, apa boleh buat? Tetapi ketika tiba di Merak, saya langsung ngantongin uang ongkos ke kantong krunya dengan tarif sepantasnya. Jajal nang gudang
kalau di ono sing anyar pura sing interkuler ra ono nek sing interkuler ono. Ya beda dawane karo ngene. Jadi nanti Pak. Beda dawane karo anggone. Karo dudukane kuler. Asli Lur, ini baru berapa menit jalan aja AC-nya udah adem banget. Ini enak banget buat bobo ya. Kebetulan belum tidur juga semalam habis nonton Indonesia lawan Nepal. Ini aku udah pakai bajunya. Terus hey. Asik. Ini yang bikin Mas Bowo ya. Di Mas Bowo. Keren banget. Cocok banget trik naik ini pakai bajunya ya, di sini juga loh. Saat ini Pak Lilik selaku driver 1 sudah naik ke dalam bus. Sedangkan untuk penumpangnya hanya baru saya dan Mas Bowo saja. Jadi baru bawa orang 2 aja. Nyoto dulu kita di sini soto bening lek gareng di depan ini nih kebun bini TPH Salaman pulang guys itu. Sarapan dulu ya Pak ya. Soto Purworejo kayak gini. Mantep ya. Oke, setelah kita diajak sarapan sama para krunya, waktunya kita berangkat lagi. Seperti matiin tadi, kita ngirit solar juga kan. Gaspol lagi. Wong anu ora apa? Ora kirim ijo. Thank you.
aku sekan mangklong, Mbak. Ya, ya, siap-siap, ya. Tanjakan sing mobil-mobil do ora kuat munggah. Pas bak dore. Iya toh? Iya. Iki pun liar, Mas. Mboten ngono mrene iki pas dere liar niko. Oh. Ambil dua jalur ini kan wonten tiga niku. Nggih. Wong lho beto truk tem mriki niki sing isane kok mon siji klek. 30 ton Mas kuat ora kuat. Kuwi mesti lah kalau ada yang dalang lawas. Nah, 30 ton juga banci 245 niko. Nggih 240 nih. 240 ini kok waduh. Nah, kula teng urutan nomor kalih rencane kula. Wong isor iku dilop, beto telu, ate kanthi ngene iki ra kuat tanjak to. Akhire nah kula sing abuyane mundur. Ora ngerti lho kok luwat kene. Lha kene iki ngendi abobo ngono kok dilop gotal lho. Nek bener ngene iki mundur 20 tahun beto aku wae. Ngeri. Sangoni duit dereng. Oh wis. Ampun, karo ndas petik ta.
Sing karo dus. Ale, ora nomor ngono, Pak, nomor tengah. Iki. Nggih. Yo, Pak. Yo. Pertigaan Tumbak Anyar, Kecamatan Loano. Motor seri E nanti. Bagus. Bisa orang itu?
gone sing apitune lho. Ning anu kuwi dadi gone Google lho. Nek kan bayar 300 rune.
63 kurano personeleng gigi atret misalnya maju ah omak bongso no aduh ngapain jauh padahal ya ramu itu sedangnya maju panggil aduh panggil kekal tenang mas jadi gak mundur sih dia mati resiko yang ngomong pekelan gue tenang pada yo lagi ngerti kok ora percaya sama ket ka pekelan kamu suwe laku Sumatera leren yo suwe kumpul hartono sampe ra ngerti ana mulane kudu sing telu kira apa sing atres isane mau maju bae halo ah lha mas kae wong limo nang alun-alun Sutarjo lha ngedeki ning hotel sangu gale mundur ra gelem teman-teman kita tiba di rumah makan Ijo ya, rumah makan Prasmanan Ijo. Nah ini bis yang kita naikin, ini kita berhenti sebentar ya, kalau mau sarapan sih dipersilakan juga. Yang jelas di sini kita buat surat jalan ya, jadi surat jalan busnya untuk nanti sampai ke Sumatera, buat surat jalan gitu intinya gitu ya. Nih bisnya siapa? Mantap Pak Singgih gitu. River 2 nya ya.